Hai sahabat Bi Tengah, jumpa lagi dengan Bi Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah horas buat kita semua sahabat Bi Tengah. Hari ini Bi Tengah dan Pak Tengah dapat undangan mendadak ya sahabat Bi Tengah. Kita mau datangi resepsi adik ya sahabat Bi Tengah, adik angkat Bi Tengah di sini ya. Jadi di hari ini sahabat Bi Tengah, jadi terburu-buru. Jadi Bi Tengah dan Pak Tengah juga mau berangkat langsung ya sahabat Bi Tengah. Dia cuman kasih undangannya melalui messenger sahabat Bi Tengah. Semoga nanti kita tidak kesasar ya, karena tempatnya ini belum pernah kita datangi sebelumnya. Tapi katanya dia mau kemari tapi tidak bisa keluar lagi katanya, karena dia seminggu mungkin atau lebih. Bi Tengah juga tidak tahu peraturannya, tapi itu katanya ya, dia dapat jodoh orang Palembang sama Bi Tengah. Jadi katanya sebelum pesta dia itu seperti dipingit katanya sama Bi Tengah. Dipingit katanya kalau Bi Tengah tidak salah, jadi tidak bisa lagi keluar-keluar Bi Tengah. Tapi kakak dan abang harus datang katanya. Kita langsung diundang pengantin. Jadi Bi Tengah mau berangkat dengan Pak Tengah ya. Semoga nanti tidak kesasar sama Bi Tengah, karena belum pernah kita datangi tempatnya. Kita mau langsung berangkat ya. Oke, kita isi tambah angin ya sama Bi Tengah. Ginilah perjalanan kita kalau undangan ya, karena kata Pak Tengah bannya kempes, jadi harus diisi angin dulu ya sahabat Bi Tengah. Tadi ban, ini minyak lagi ya. Kita sudah sampai, kita mau langsung jalan dengan Pak Tengah ya. Oke, kata Pak Tengah di sini. Kita cari dulu tempat di yayasan di tengah. Oke. Kita salah lagi. Kita salah lagi sahabat tengah. Hey, boy. Jauh juga, tapi gak apa-apalah. Udah biasa juga kita jalan seperti ini. Agak apa juga ya, karena Bi Tengah cuma kenal sama pengantin. Semoga pengantinnya belum ke rumah. Karena ini mas, kita tanya ini pestanya si Anis. Katanya iya, Pak Tengah takut salah. Iya, katanya pula cuma itu masalah juga ya. Kira makan siang sudah, gak usah malu salah gitu aja ya sama Bi Tengah. Iya. Kita mungkin salah ya. Dari mana ya? Oke, sahabat Bi Tengah, setelah balik dari undangan, Bi Tengah dan Pak Tengah langsung susun semua barang-barang ini ya, agar tidak terlalu berantakan dan rapi sedikit-sedikit lah dilihat, walaupun belum sepenuhnya selesai kolam kita ya. Jadi setiap hari memang masih ada kerjaan ya sahabat Bi Tengah. Beginilah kalau memang belum selesai dia, pasti ada aja kerjaan ya. Ini mungkin sahabat semua heran ya, kenapa Bi Tengah ini suka sekali kasih ayam kayak gitu ya. Jadi Bi Tengah ini tidak pakai tidak pakai slipper atau sandal, karena berapa hari ini telapak Bi Tengah ini agak sedikit sakit. Jadi kata Pak Tengah, bangun pagi-pagi itu, pagi-pagi sekali Bi Tengah sudah bangun, Pak Tengah suruh dipijak-pijak batu, terus katanya jangan dulu, kalau tidak terlalu jauh berjalan jangan pakai sandal katanya. Entah biar apa tak tahu, tapi memang setelah Bi Tengah jalan pagi
memang sudah sangat lebih baik ya. Biasanya dipijakkan kayak gini sakit dia Sobi Tengah. Ini tidak lagi sakit, makanya Bik Tengah tidak pakai sandal. Biar diangkat semua biar bisa disapu depan ini. Ah, sudah sangat berantakan sekali Sobi Tengah. Ah. Ini tidak kita buang, siapa tahu nanti bisa kita gunakan untuk tempat-tempat bunga pun kan lumayan. Jadi dikumpulkan semua di sini jadi satu seperti ini ya. Ada juga sahabat bertanya ya, sekarang sudah jarang ke kebun, selalu di rumah katanya. Karena memang kita kerjaan di rumah belum siap, tapi satu yang pasti kebun tetap nomor satu yang kita rawat. Karena kenapa? Karena kehidupan kita juga dari kebun ya Sobi Tengah. Jadi walaupun tidak terlihat, sudah pasti Bik Tengah dan Pak Tengah pasti ke kebun. Tapi tidak setiap kita ke kebun kita buat video seperti itu. Kebun tidak bisa kita kita lepas tangan seperti itu ya. Karena dari dulu juga sahabat Bik Tengah tahu, pertama kita juga ada kebun, semuanya kita kerjakan juga sendiri. Kita Bik Tengah dan Pak Tengah harus pandai berbagi waktu seperti itu ya. Tetap kebun yang terutama karena kehidupan ini 80% dari kebun ya sahabat Bik Tengah. Ya, Sobi Tengah, akhirnya sudah siap Bik Tengah dan Pak Tengah rapikan semuanya, sudah disapu juga. Nah, sudah seperti inilah dia pertama gambarannya ya Sobi Tengah. Masih capek. Sampah di sini nanti tidak sehat juga. Tengah juga rapikan ini ya, sudah siap yang semalam yang berlubang-lubang semua sudah Pak Tengah tempel semua, berarti ini tinggal pasang batu. Tengah sudah siap semua Pak Tengah tempel ya. Nah, ini Pak Tengah rapikan semuanya. Seperti itu ya, Sobi Tengah sudah tempel semalam. Kalau dilihat di apa kita itu semalam masih tanah cuman terlihat ya. Ini sudah Pak Tengah tempel semua. Sama yang di samping di sini semuanya sudah ditempel. Tinggal pasang batu nih Bang. Pasang batu keliling, ditinggikan agar tidak masuk air. Ini nanti tanah-tanah seperti ini akan kita ratakan semua. Kita akan tanam bermacam-macam nanti tanaman di sini ya. Mohon sarannya semua ya buat sahabat semua ya. Tanaman apa yang bagus di dekat kolam kita agar tamannya hidup. Sudah siap ya Sobi Tengah.